Video Novi Bule, calon legislatif daerah pilihan, Cianjur 3 hampir dikeroyok oleh massa diduga pendukung Rocky Gerung viral di media sosial. Video yang memperlihatkan Novi Bule dikejar oleh pendukung Rocky Gerung tersebut terjadi di kawasan Bareskrim Polri pada Rabu 13 September kemarin. Dalam video tersebut, Novi Bule kemudian diamankan oleh rekannya agar tidak bersentuhan langsung dengan pendukung Rocky Gerung. Puluhan personil gabungan polisi yang berada di lokasi juga turut mengamankan Novi Bule agar menjauh dari kerumunan massa yang diduga pendukung Rocky Gerung itu. Masih dalam video yang berdurasi 2 menit tersebut, Novi Bule berusaha menghindari kerumunan massa dengan kawalan kepolisian. Melihat Novi Bule yang berusaha kabur, kerumunan massa pendukung Rocky Gerung tersebut kemudian berusaha mengejar untuk mendekat. Merasa didekati oleh pendukung Rocky Gerung, Novi Bule kemudian melawan kerumunan massa tersebut agar tidak mendorongnya. Lelaki yang diduga rekan Novi Bule juga mengucapkan hal yang sama terhadap gerombolan massa itu, agar para pendukung Rocky Gerung tidak mendorong sahabatnya. Siapa yang bayar lu? Siapa yang bayar lu?